dua pemain dari Shower. What a time! Set up menuju planting. No! Wilson juga harus down oleh Julio Leo. Dan kali ini dua melawan dua planting terjadi. Dan oh, headshot! Enable hilang! Tersisa chase orang diri dan mirage pun. Tapi kita lihat dulu sih, masih ada Molly. Dan langsung ngeras ke arah U-Hole. Di mana U-Hole? Langsung dimasukin oleh tiga orang. Dan kali ini Monas harus dapat tiga orang. No! 1v1 situation, tapi sayang langsung di Orbital Strike. Wah, ini bakal cukup sulit kan? Team Ace tetap Ron di kena Orbital Strike itu bisa enak banget. Jadi defuse free defuse untuk teman-teman saya. Oh. No, ternyata ini bakal jadi trading tapi defuse-nya berhasil. Oh my god. Clutch. Dan untungnya adalah dari Mona sendiri masih belum mengeluarkan Orbital Strike. Betul. Benar-benar keuntungan banget. Hilang juga dari sofanya. Coba untuk defuse tapi ada Molly. Oh. Leo, dah berhasil dapetin 2! SMM sudah mencoba untuk kontrol daerah Tiupnya, dah berhasil dapetin 2 pemain! Nah, ini dong, berhasil dapetin 2 kill, what a shot! Dan Orbital Strike cuma untuk menilai kali ini, dan kali ini, oh no! Leo harus, Six feet! Coba untuk ngambil, oh oke, dia ngambil advance mode-nya, dan udah mulai ngintip ke arah orang sudah kena flash lagi. Ini bakal jadi duet maut di antara LB Moon dan Berserk. Oh, masih wow. Sempat mengambil dismiss. Oh my god. Dari LB Moon juga harus down. Dan oh, Temotor. Wah, pemain. Juga Trian King berhasil ke satu pemain dan dua, tiga pemain bah. Banyak sih dengan strike lagi juga gak bagus damage-nya sementara. Oh, kali ini sementara dari Degi juga harus berjuang. Spesial ke arah luar dan cantik. Oh, sudah terlihat. Main race kali ini Pak dan pemain kedua berhasil didapatkan. Apakah yang ketiga kali ini? Shot ketiga. Stopper kali ini. Here comes the party. No, it's not gonna happen karena Yor berhasil untuk membatalkan. Top dan karena masih ada jingle. Oh, MC Slasher terlalu depan dan akhirnya berbahaya banget. Oke, dengan ada Sheriff dan oh, really? Mereka masih mau maju dan itu dia defense. Akhirnya berhasil untuk menculik satu pemain. Oh, Mas lagi dan lagi. Tiga pemain, oh my god. Play sakit banget. Oh, mereka masuk berbondong-bondong menuju ke arah Elmo dan akhirnya berharap Raven A dan sementara di arah belakang. Ya, wah, dan si Slasher. Ada barrier kali ini. Oh! Dari bocah bakal coba untuk 2-2 kali ini di mana dua-duanya low HP banget. Dan misalkan bocah sendirian aja. Oh! Karena kick off juga. Oh, pertukarannya sangat baik. 2-2 kali ini. Sage, oh no! Ada, tapi kita lihat tiba-tiba kok ada Hunter Fury dan bakal ada balasan Hunter Fury dari Suga yang nampaknya terkena. Oh, what a shot dari Suga juga harus tertek dan oh, dua tuker dua. Dan ini dia dari Boom, tinggal satu orang juga dan Tiga dash in langsung paranoia, perfect timing, easy kill. Karena race-nya nice entry, langsung loncat dengan up draft dan dua kill langsung cepat gitu saja. Tersisa dua pemain. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Killjoy di posisi seperti ini? MJ pun cukup low tadi, memang Spectre Cloud. Bogi bakal coba nge-pick. Masih melepkan Lilo, Hunter Fury dikeluarkan. Terpukul mundur ke arah platform di sini pemain-pemain dari XTN dan dapat Rosevai. Sudah tertek low HP di swing dan quad kill untuk seorang Rose detik. Rosevai akan menahan dari arah Hell. Dozy berhasil mendapatkan Flint. Rosevai masih menahan dari arah Hell. Oh my god! Oh my god! Spray down! Dua headshot lah! Puterin. Oh my god, ketahuan. I know exactly where you are. Cepring dan bakal. Oh! Oke. Okay. Ini udah. Dan bisa saja terjadi. Oh! Oh, ini terlalu nekat dari seorang Flint. Loncat ke atas. Oh my! Ada Flint tadi dikeluarkan dan bakal dipush. Coba buat space untuk dirinya sendiri. Coba masuk ke dalam smoke. Tetapi ada satu pemain. Oh my god! What was that? Dari seorang Brozy. Dan bakal disamperin. Oh my god!